mengambil keputusan untuk buka apapun risikonya adalah bahwa ketika mendengarkan pengaduan dari kepala adatnya bahwa kami di sini kalau sakit ya tinggal tunggu mati, dan kalau mati ya dikubur seperti binatang karena gak ada satu gereja pun, hamba Tuhan pun yang mau ke sini. Serahkan Tuhan gedung ini, Tuhan pakai, Tuhan angkat, amin. Tuhan gunakan untuk membangun iman. Nah, kira-kira apalagi yang perlu didirikan di sini? Perlu kamu pembangun kasih. Nah, sekolah. Anak-anak kami ini ya sakit ini. Sekolah. Ane noto karena anak-anak di sini. Kami tua nih ini ya noto tambah anak-anak kami masih bayi-bayi. Cukuplah orang kami. Dia yang katanya itu yang bodoh. Ini kayu-kayu seperti kayak gini dilewatin tuh di Cina setengah mati. Foto ya.